Rendah sekali asal usul. Orang orang Muslim belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti Muslim. Kita tengok ramai orang Muslim, ada tak orang Muslim tak puasa? Ada. Ada tak orang yang puasa tapi tak solat? Ada tak? Ada. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, itu menunjukkan yang dia Muslim. Tapi orang beriman bukan setakat dia puasa, tapi dia jaga puasa dia. Nabi SAW sebut, man soma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Siapa yang berpuasa, man soma ramadhan, pada bulan Ramadhan, imanan. Nabi sebut iman juga. Apa maksud orang beriman ni? Kalau dia puasa, dia jaga perkataan dia, dia jaga perbuatan dia, dia jaga bukan setakat dia jaga daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, tetapi dia juga menjaga daripada perkara yang boleh memadam pahala puasa dia. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan-Tuan Imam, pegawai-pegawai Surau, anak-anak pelajar tahfiz, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan pada petang ini, lagi sejam nak berbuka puasa. Duduk elok kat meja menghadap ke air, menghadap ke kuih tu, macam dah siap nampak tu, dah bersungguh-sungguh nak berbuka puasa. Kalau saya, iman ni lemah sikit dah. Ala kulli hal, insyaAllah kita dapat bersama-sama petang ini dalam tazkirah santai kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Main nak rasa tengok mic tu sedap tak? Rasa macam bunyi dia lain sekejap. Testing 1, 2, 3. Ha, dia ni sedap sikit. Ni rasa strawberry. Ya, bulan puasa ni sedap macam-macam. Tuan-tuan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran matlamat untuk kita cari dalam bulan Ramadan ataupun berpuasa ini. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa di sisi Allah. Allah sebut dalam ayat ni, yang pertamanya Allah tujukan puasa ni kepada orang beriman. Allah tuju kepada orang beriman.
Kenapa Allah tak sebut ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim? Sebab orang muslim belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman, sudah pasti dia muslim. Tanya pun tak jawab ni. Nampak puasa sungguh nampak gaya ni. Tuan-tuan sekalian, saya cuba. Orang muslim belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti muslim. Kita tengok ramai orang muslim, ada tak orang muslim tak puasa? Ada. Ada tak orang yang puasa tapi tak solat? Ada tak? Ada. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, itu menunjukkan yang dia muslim. Tapi orang beriman bukan setakat dia puasa, tapi dia jaga puasa dia. Nabi SAW sebut, man soma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa, man soma ramadhan, pada bulan Ramadhan, imanan. Nabi sebut iman juga. Apa maksud orang beriman ni? Kalau dia puasa, dia jaga perkataan dia, dia jaga perbuatan dia, dia jaga bukan setakat dia jaga daripada perkara yang boleh membatalkan puasa, tetapi dia juga menjaga daripada perkara yang boleh memadam pahala puasa dia. Nah, Ustaz Syamad, orang beriman, kalau dia puasa, kita ni puasa, teguk dah air, sambil ambil wuduk teguk air, siapa tahu? Ya, adik-adik ambil wuduk, bulan puasa rajin ambil wuduk, sekejap je ambil wuduk lagi, ambil sekejap wuduk lagi. Tapi waktu tekat kumur-kumur tu rasa macam panjang je kumur tu. Sekali letak, sekali telan, sekali letak, sekali telan. Oh, subhanallah, buat tak macam tu? Buat tak? Tak buat. Padahal kalau dia telan, siapa tahu? Siapa pun tak tahu. Habis yang tak telan tu kenapa? Sebab iman. Dia tahu, Allah tahu. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ada orang, tuan-tuan sekalian, tahan bukan air wudu, air liur tahan, tak telan. Sampai pukul 11 pagi duduk muncung. Ini pasal apa ni? Air liur. Kenapa tak telan? Tak pergi batal pun. Siapa kata batal? Telan. Telan. Alhamdulillah. Pukul 11 baru telan air dia. Punya dia nak jaga takut batal. Itu tanda iman. Salih alaihi Muhammad. Bukan setakat iman. Wahtisaban. Harap sungguh-sungguh. Harap apa ni? Harap Allah terima. Walaupun ibadatnya tak sempurna. Walaupun puasanya tak seberapa. Walaupun matanya kadang-kadang Allah susah nak jaga. Walau kadang-kadang mulutnya terlajak bicara, tapi harap Allah terima amalan dia yang tak berapa nak cantik. Cukup dua syarat ni, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka tuan-tuan, nak berpuasa, Allah tujukan perintah puasa yang akhirnya dapat takwa ni, mula-mula sekali Allah tuju kepada orang beriman. Ya ayyuhallazi amanu kutiba alaikumus siyam, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang terdahulu daripada kamu. Macam mana orang dahulu-dahulu puasa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Ada ulama kata dia puasa 3 hari saja sebulan. Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tujuan kita puasa ni apa? Salih alaihi Muhammad. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla, mudah-mudahan. Tapi bila sebut la'alla tu daripada Allah, maka dia mudah-mudahan yang pasti, kata ulama mufassirin. Kita mudah-mudahan juga. Pergilah rumah kawan tu, mudah-mudahan nanti dapatlah juadah berbuka puasa. Belum tentu lagi. Pergilah rumah YB tu, pi buat baik-baik dengan dia, mudah-mudahan dapat rumah PPRT. Belum tentu lagi. Mudah-mudahan dengan manusia, belum tentu. Tapi kalau Allah kata la'alla, mudah-mudahan di sisi Allah, wajib dia dapat.
Mudah-mudahan dapat apa? Takwa. Siapa yang wajib dapat takwa ni? Orang yang beriman tadi, yang menyempurnakan puasanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ada tak orang yang tak dapat takwa? Ada. Kan siapa dia tak dapat takwa sedangkan Allah janji nak bagi takwa dekat dia? Sebab tak menyempurnakan sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Dalam sejaman tadi. Kan ada tiga kelompok orang masuk Ramadan. Pertama, kelompok orang masuk Ramadan ni dia tak dapat apa-apa puasa dia. Allah sebut, Nabi sebut, kam min sa'im ma laysa lahu min siyami ilal jau' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga saja. Pergi depan Allah ada puasa tapi pahala tak ada. Mana pergi pahalanya? Sebab dulu puasa mata tak jaga. Sebab tu ya Allah, kadang-kadang saya selalu sebut ni. Kita ni kalau tak pergi pasal Ramadan pun tak puasa. Saya lah tuan-tuan. Sebab masuk aja pasal Ramadan habis faraid pahala. Tahu tak? Kita puasa daripada pagi dapatlah sikit pahala tu, adalah sikit. Masuk pasal Ramadan faraid habis. Bagi kat rambut orang tu sikit, bagi kat paha orang tu sikit, bagi kat punggung orang tu sikit, bagi dekat tu, tu apa tu masak tak sedap tu, tu pakainya teruk tu, ni meniaga apa macam ni ni, habis macam tu ya tuan-tuan. Tengok ni Ustaz Ismail, boleh jadi tak? Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Islam Ustaz Ismail, mulut tak jaga, mata tak jaga, habis pahala. Ada orang puasa tapi tak solat, ada orang puasa tapi tak tutup aurat. Kelompok kedua, kelompok yang Dr. Rusuh Qardawi sebut, ni penyembah-penyembah Ramadan. Siapa ni penyembah Ramadan ni? Masuk Ramadan ibadat hebat, ibadat sungguh, ulang-alik ke masjid, sembahyang tarawih 20 rakaat tambah 3 witir lagi. Kemudian tadarus Al-Quran, sedekahnya hebat. Bangun qiyamul lail, sahur tiap-tiap hari, salli ala Sayyid Muhammad. Bangun bertahajud lagi, sunat duha. Banyak ibadatnya. Kenapa banyak sangat ibadat ni? Sebabkan Ramadan, habis-habis Ramadan, masuk malam raya, ghayubul ghuyub, hilang, tak dapat dikesan. Bila nak jumpa pula ni? No, Ramadan tahun depan no, baru jumpa balik. Orang ni dia panggil penyembah Ramadan. Ibadatnya hanya hebat bulan Ramadan. Ibadatnya hanya kerana Ramadan. Keluar Ramadan dia hilang entah ke mana. Kelompok ketiga, kelompok yang dapat takwa macam yang Allah sebut tadi ni. Apa tanda tuan-tuan? Takwa ni apa? Nak tengok. Kalau kita dapat takwa ni, kita jadi orang macam mana? Apakah ciri-ciri orang bertakwa ni? Punya penting takwa ni sampai dia jadi syarat wajib, syarat ataupun rukun khutbah pada setiap Jumaat. Nak kita kata pentingnya takwa ni sampai setiap Jumaat wajib bagi tahu dekat jemaah yang hadir tentang takwa. Kalau khatib naik hari tu terlupa sebut takwa, maka kita semua kena bangun solat zuhur. Sebab apa? Sebab khutbahnya tidak sah. Tapi berapa ramai orang faham apa sebenarnya takwa lah? Yang kita tahu, takwa. Tahu takwa? Tak tahu. Sini panggil apa? Tauhu. Kat tempat kami panggil takwa. Siapa pandai heja takwa? Ini. RM2. Takwa heja tengok. Tuan-tuan, salih Allah Sayyid Muhammad. Takwa. Imam Ghazali menyusun takwa itu daripada 4 huruf takwa. Yang pertama ta. Yang kedua qaf. Yang ketiga waw. Yang keempat ya. Ta, qaf, waw, ya. Takwa, tak ada titik ya tu. Ta maksud apa? Nak tengok tuan-tuan masuk Ramadan ni, keluar Ramadan dapat tak takwa ni? Yang pertama ta maksud taubat.
Orang yang bertakwa banyak taubatnya. Taubat, taubat ni apa? Minta ampun daripada Allah atas dosa-dosa. Tapi nak jadi orang bertaubat, dia kena rasa berdosa. Kalau dia tak rasa berdosa, tak ada keinginan dia untuk bertaubat. Kalau benda tak ada, buat apa nak buat? Kadang-kadang benda tu ada, tapi dia tak rasa kata benda tu ada dekat dia. Tuan-tuan, hari ni buat dosa tak? Saya nak tanya. Buat dosa tak? Tak apa hangguk nampak. Alhamdulillah Ustaz, semenjak dilantik menjadi AJK Surau ni rasa macam tak ada dosa lagi lah sangat surau. Tidak merasa berdosa itu menunjukkan yang dia sedang tenggelam dalam dosa. Berkata ulama ni. Dia punya tenggelam dalam dosa tu sampai dia tak rasa berdosa dah. Bukan tak ada dosa. Tuan-tuan, kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW. Setiap anak Adam mesti buat silap. Khairun qatta'in at-tawabun, yang paling baik daripada kalangan orang yang melakukan kesilapan ini ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan, kita bukan tak ada dosa, tapi dah tak berasa berdosa. Tuan-tuan tengok Ramadan ni pembaca berita pakai tudung. Ada tuan-tuan baca berita tudung tak pakai. Kita tengok berita, berdosa tak tengok berita tu? Dah lah, tengok berita dosa apa? Dah tengok orang yang baca berita tak pakai tudung, nampak rambut dia, dosa tak? Tak angguk ni, tak apa nak setuju nampak gaya ni. Dosa tak? Dosa lah, orang lelaki tengok rambut orang perempuan, dosa lah. Sani Allah si Muhammad. Tapi rasa berdosa tak waktu tengok tu? Ataupun tuan-tuan tengok berita tu, tunduk kepala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil dia dengar. Ada kita tak berasa lah, kita tak berasa apa lah. Bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, malam-malam ada game bola. Ada bola kat TV. Tuan-tuan bangun untuk qiyam mulai tengok bola. Ya, orang bangun pukul 4 pagi, tuan-tuan ingat nak sahur, tengok bola. Subhanallah, saya cakap tuan-tuan. Dia berqiyam mulai melihat tengok bola. Dosa tak tengok bola ni? Dia ambil bola tu tengok tu, tak ada apalah. Tapi tengok aurat orang main bola tu, nampak paha dia. Nampak tak paha dia? Tak tahu tuan-tuan jenis tengok kaki dia. Dosa tak tengok paha orang lelaki-lelaki? Orang perempuan tengok paha orang lelaki dosa tak? Dosa. Orang lelaki tengok paha orang lelaki dosa tak? Aurat dia benar? Pusat sampai lutut. Ni paha ni aurat tak? Ya, aurat mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tengok paha orang lelaki-lelaki, nampak. Tengok paha dia, dosa tak? Dosa. Tapi berasa berdosa tak? Tak. Kita dah tak rasa dosa dah. Ada benda yang kita biasa buat, kita selalu buat, kita selalu buat, selalu buat. Akhirnya, kita dah tak rasa berdosa lagi. Nabi sebut seorang sahabat main, jumpa Nabi SAW. Lalu celah-celah semua orang. Kemudian dia sampai-sampai depan Nabi SAW. Nabi tahan dia. Nabi kata, kamu nak tanya tentang al-ithmu, al-birru wal ithmu, kan? Kamu nak tanya tentang al-birru, kebaikan, wal ithmu, dan kemaksiatan. Kamu nak tanya tentang kebaikan dan keburukan, kan? Dia kata, ya ya Rasulullah. Betul. Rasulullah pegang dada dia. Rasulullah kata, mintalah fatwa daripada hati kamu. Hati kamu tahu dosa, pahala, hati kamu tahu. Kebaikan itu, kata Nabi, ialah kamu merasa tenang dengan dia. Bila kamu buat kebaikan, hati kamu jadi tenang. Tenang. Tengok tuan-tuan. Tuan-tuan main semayang terawih, tenang tak? Tenang tak? Tenang. Tengok tu imam baca surah apa. Kalau dia main-main, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Oh, dia kata, ni tenang ni, relax sikit. Apa ni? Dia main-main belakang tu imam. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Dia kat belakang. Nun pula dah. Pukul berapa lah nak berhenti ni. Nampak gaya pandang. Menyakap tuan-tuan kat belakang tu.
Kau berapa lah nak habis ni? Pukul berapa nak habis? Tenang tak? Depends. Tengok pada bacaan Tok Imam. Oh, dia pun hantar viral video tuan-tuan. Tuan-tuan subhanallah. 23 rakaat 7 minit tuan-tuan. Oh, subhanallah. Dibaca. Fatihah, bukan Fatihah. Fatihah dan surah satu nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masya-Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah tuan-tuan. Saya ingat kalau ada lah baca macam tu dekat Malaysia ni, masjid tu 7 tingkat. Satu Malaysia turun pergi mayang kat situ. Punya laju subhanallah tuan-tuan. Allahumma sihat tuan. Kita nak buat ibadat. Nak buat ibadat tapi tak rasa sedap dengan ibadat. Macam mana? Sepatutnya kebaikan ni apa? Hati kita jadi tenang. Baca Quran hati seronok. Ni orang baca Quran ni. Ni time-time tadarus ni awal-awal ni. Oh subhanallah. Waktu awal ni, ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga ni tadarus penuh. Oh, masya-Allah. Betul tak muslimat? Muslimat lagi rajin tadarus ni. Baru je hantar mesej kata, "Ustaz, kami buat grup tadarus, Ustaz. Tapi seorang baca, yang lain menyembang, Ustaz." Si seorang baca ni, time dia baca, saya semat, dia baca. Orang sebelah ni yang satgi nak baca ni, sembang ni, duk sembang-sembang. Sembang tu mengutuk kan. Apalah baca macam ni. Baik tak payah duk tadarus dengan kita ni. Apa ni? Ni kalau aku tahu ni aku pergi tadarus. Ni baca apa macam ni ni? Elok sampai, eh dah habis dah. Oh insyaAllah habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba jadi soleh tu. Andi punya mengutuk tuan-tuan. MasyaAllah. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Salih asyamat. Time tadarus. Tadarus. Tapi subhanallah tuan-tuan. Tak berasa sedap pun dengan tadarus. Sebab kita nak buat. Tapi hati tak sedap. Sepatutnya kebaikan ini kata Nabi. Kamu berasa sedap dengan dia. Al-ithmu, kemaksiatan itu bila kamu buat benda tak baik, benda maksiat, apa kamu rasa? Hati kamu akan jadi gelisah dengan dia. Hati gelisah dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan, kamu benci perbuatan kamu itu dilihat oleh orang lain. Itu ithmu, itu maksiat. Maksudnya Nabi beritahu kat kita, bila kita buat benda tak baik, automatik hati kita akan rasa gelisah. Itu tanda dia. Tapi ingat, gelisah itu bila mula buat. Esok buat lagi. Kemudian buat lagi. Kemudian buat lagi. Kemudian buat lagi. Akhirnya gelisah itu makin lama makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Bukan sebab dosa itu tidak gelisah dengan dia, tetapi sebab kamu dah terbiasa dengan dosa tersebut. Faham tak ni tuan-tuan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tu tanda dosa. Tuan-tuan, jadi orang yang nak bertaubat ni ialah orang yang bila dia berasa berdosa baru dia nak taubat. Tu Ramadan yang beritahu dekat kita tuan-tuan. Ramadan Allah bagi dekat kita namanya Syahrun Maghfirah. Bulan pengampunan. Masuk Ramadan ni Allah tunggu nak ampun je dosa kita tuan-tuan. Sepatutnya orang masuk Ramadan bersih daripada dosa. Keluar Ramadan ni dosa tak ada lah. Keluar Ramadan ni dosa tak ada lah. Dan apa tanda dosa dia hilang, dosa dibersihkan daripada Ramadan? Tanda dia obviously terang. Apa dia? Dia lebih mudah untuk melakukan ibadat. Sebab tu sepatutnya makin hujung Ramadan makin sedap ibadat. Kita pula makin panjang, makin hujung Ramadan makin berat nak buat ibadat. Sebab tu tuan-tuan tengok ni ramai ni, ni tarawih semalam, ramai tak semalam? Sampai belakang ni apa ni? Masya ni sampai belakang ni. Silap-silap sampai atas ni pun ada sembahyang apa ni? Ni ada tingkat sejadah kat atas. Ramai. Minggu depan orang main macam ni tak? Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Itulah piramli kata apa? Satu banyak-banyak. Dua jarang-jarang. Tiga kadang-kadang. Empat sikit-sikit.
Tu apa jawapan tu? Tu bukan nikah, jawapannya tarawih. Minggu pertama banyak orang semayang tarawih kan. Minggu kedua dah jarang-jarang main dah. Minggu tiga kadang-kadang main, kadang-kadang tak main dah. Minggu empat tinggal sikit. Sepatutnya orang bila dosanya telah terampun, apa dia buat? Dia makin sedap ibadat, makin sedap ibadat. Mula-mula rasa macam berat nak buat 20 rakaat, tapi buat lagi, buat lagi, buat lagi, buat lagi, sampai ke minggu ketiga sedap 20 rakaat tu rasa macam biasa dah. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dengan amalan tersebut dan sebab dosanya telah diampunkan. Faham tuan-tuan ini, Ustaz Syamad? Tuan-tuan, salih ala Syed Muhammad. Dia sama juga dengan Ramadan. Habis Ramadan, tengok tanda orang tu dapat takwa ataupun tidak, keluar Ramadan, ibadatnya bertambah. Saya duk fikirlah tuan-tuan, kita ni masuk Ramadan dah berapa puluh kali dah. Kalau umur kita dah 40 kali, maksud 30 kali dah kita masuk Ramadan. 30 kali tuan-tuan. Yang setiap Ramadan itu sepatutnya mengampunkan dosa kita. Ampun dosa kita, ampun dosa kita. Dan sepatutnya setiap kali bila dosa terampun, kita akan bertambah amal, bertambah amal, bertambah amal. 30 kali dah, sepatutnya amal kita sekarang dah kemuncak. Tapi sama aja macam dulu. Saya takut dosa tak terampun. Bila tak terampun, tuan-tuan, kita termasuk dalam senarai orang yang didoakan kecelakaan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia doakan bu'ida, celakalah man adraka Ramadan falam yughfir lahu, orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Siapa amin? Nabi yang amin kan. Baik, yang pertama takwa, taubat. Orang yang bertakwa banyak taubat. Yang kedua qaf, qanaah. Orang puasa, orang masuk Ramadan dapat takwa. Takwa salah satu cirinya ialah qanaah. Apa qanaah ni? Rasa cukup dengan apa yang dia ada. Ni Ramadan ajak kita. Suruh tahan puasa, jangan makan, jangan minum daripada terbit matahari sampai terbenam matahari setiap hari. Lapar. Eh, kata Ustaz, saya ni alhamdulillah lah, semenjak jadi wali-wali ni puasa pun tak lapar lah. Kita kata apa? Maksudnya kamu ni ada something wrong yang tak kena. Sebab puasa memang suruh kita lapar, tuan-tuan. Apa tujuan puasa? Suruh, memang suruh kita lapar. Supaya kita dapat merasakan kesusahan orang-orang miskin. Faham tak ni? Ada orang yang kita ni tuan-tuan, buka puasa, sahur, makan, Masya Allah. Sekejap lagi kita ni nak makan, kira langsung, kira selamat tu kan, ataupun nak makan kurma lu, mayat maghrib. Ya? Kira selamatkan semua siap-siap lah. Faham tak ni? Terkejut perut kita tuan-tuan. Faham tak? Ada orang tuan-tuan, yang dia bukan sahur, buka puasa pun tak ada makan. Sahur pun tak ada makan, buka puasa pun tak ada makan. Kita sahur punya banyak. Orang tanya, "Boy Pak Long, makan banyak sangat ni?" Yalah Ustaz, kita kan nak puasa sehari, ni makan siap-siap untuk breakfast, untuk lunch, untuk dinner. Cover siap lah. Kejap lagi dia buka puasa. Amboi Pak Long, makan banyaknya. Yalah Ustaz, tadi kan dah puasa, ni makan siap-siap untuk breakfast, untuk lunch, untuk dinner. Makan siap-siap dua kali. Tuan-tuan subhanallah, saya cakap. Ramadan ajak kita tahan perut. Rasa macam mana susahnya orang miskin. Sebab tu kalau tak mampu puasa, sakit ke, musafir ke, nanti ganti balik dengan puasa. Kena rasa lapar juga. Oh, puasa pun tak boleh dah. Sebab apa? Sebab ni dah sakit. Ada orang yang sakit, tak ada harapan untuk sembuh dah. Ada orang yang dah tua dah, tak boleh lagi nak puasa dah. Maka gantikan dengan fidyah. Fidyah bagi dekat siapa? Fidyatun tu'amu miskin. Bagi kau orang miskin juga.
supaya nak rasa juga macam mana susahnya orang miskin. Itu tujuannya, supaya Allah suruh kita berpuasa rasa lapar, supaya wujud dalam hati kamu sifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang kita ada. Tapi kita punya puasa terbalik. Esok nak puasa, siang tu, esok tu nak puasa, sehari sebelum tu, market penuh orang. Sepatutnya, esok nak puasa, tak ada orang lah dekat market sebab esok tak ada benda makan. Lagi nak puasa, lagi market ramai orang. Betul tak ni? Tuan-tuan tahu tak, bila masuk Ramadan, kita, Malaysia ni khususnya, membelanjakan lebih 100% perbelanjaan kita spend untuk makan. Lebih 100%, over 100%. Kalau kos hari ni RM1, kalau kos makan RM1 pada bulan biasa, bulan Ramadan RM2 kita belanja makan. Pelik eh? Pelik. Waste, buang. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, bila masuk bulan Ramadan, berapa, saya tak ingat berapa tan makanan-makanan yang dibuang dan dibazirkan ni di Malaysia ni. Tuan-tuan, subhanallah, Ustaz, macam mana nak lahirkan qanaah, rasa cukup ngapa kita ada. InsyaAllah ada makan ni, insyaAllah ada orang langsung tak ada makan. Aku ni ada rumah lah, subhanallah, Ustaz Muhammad. Rumah tak besar-besar, sungai je makin besar. Mana kena? Nama kampung tu sungai besar. Tuan-tuan Ustaz Muhammad, rumah makin, rumah Allah cukup. InsyaAllah ada orang rumah langsung tak ada. Aku ni naik kereta, subhanallah, Ustaz Muhammad, tuan-tuan. Naik kancil aja, ada orang kancil pun tak ada. Bukan kancil, landuk pun tak ada. Naik motor je ni. Maka tuan-tuan, Ramadan sepatutnya mendidik kita ni satu sifat nama qanaah, rasa cukup ngapa yang dia ada. Yang ketiga tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu daripada ciri orang yang bertakwa, huruf waw. Waw ini warak. Warak ni apa? Warak ni tuan-tuan, dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang nak dia lakukan. Dia nak buat apa-apa, dia berhati-hati, dia timbang, dia fikir. Kalau aku buat ni, kalau aku mati tengah buat ni, mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Boleh jadi tak tengah buat apa-apa kita mati? Lepas tu mai bayar-bayar kita ni tuan-tuan. Wah, masjid ni kan, tak payah pergi tengok wayang dah kot. Mana ni? Ini subhanallah, AJK masjid. Malam pergi kuliah, esok tulis bersama dengan cucu pergi tengok wayang. Cerita apa? Cerita Avengers Endgame. Saya takut Endgame dekat dalam panggung wayang tu je. Okay. Sebab kita tak tahu kita nak mati bila, tuan-tuan. Boleh jadi tak dalam panggung wayang tu tiba-tiba Allah cabut nyawa? Boleh. Dia tengah duduk tengok cerita tu, tiba-tiba terkejut, tuan-tuan, mati. Esok masuk surat khabar, seorang AJK surau. Surau apa ni? Surau Nurul Syam, Cahaya Matahari. Seorang AJK surau Nurul Syam didapati meninggal dunia ketika sedang menonton wayang di Avengers Endgame. Tuan-tuan, agak-agak orang kata apa tuan? Ya Allah, tak ada tempat lain ke Pak Long ni nak mati? Kan ada orang kata apa? Ya Allah, betulnya meninggal dunia waktu ni, subhanallah, ni mesti syurga Jannatul Naim. Ada orang kata tu? Tak ada lah tuan-tuan. Orang kata tak ada tempat lain ke nak mati orang tuan ni. Cakap tuan, fitnah. Maka bila kita nak buat satu benda, tuan-tuan tolong timbang. Kalau aku mati tengah buat tu, mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Kalau rasa mati baik, silakan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tengah buat tu mati, mati tu jadi fitnah, maka jangan buat. Ini orang warak. Ni kalau aku nak buat ni, jadi pahala ke jadi dosa? Itu ni tuan-tuan,
Saya ni bulan Ramadan ni, kalau boleh tak mau tengok Facebook kalau boleh. Di Facebook ni tuan-tuan dia berhantu tu tak? Facebook, WhatsApp, oh dia berhantu lah tuan-tuan. Duduk sekejap-kejap nak buka, duduk sekejap nak buka. Ya Allah subhanallah. Dan dia macam tahu-tahu apa dalam hati kita. Kita duduk teringat, nak tukar kereta lah. Dia keluar iklan kereta. Macam dia tahu berhantu semua tuan-tuan. Kita pun duduk alik tengoklah. Tuan-tuan, Ramadhan ni baca Quran lah kot. Baca Quran. Macam mana nak didik hati tu, bila nak pegang saja tengok Facebook tu, nak tengok Quran selalu. Nak tengok Facebook tu, nak tengok Quran selalu. Tahu ni macam mana? Tak payah duk buatlah benda-benda sia-sia tu. Facebook, WhatsApp ni, WhatsApp. Dia boleh hantar kat kita. Jadual waktu berbuka puasa. Kita, oh bagus juga ni, boleh share-share. Salih ala Sayyidina Muhammad. Perlis, waktu maghrib. Kedah, waktu maghrib. Perak, waktu maghrib. Selangor, waktu maghrib. Gharap semua. Apa motif dia hantar tuan-tuan sekalian? Dia dapat apa bila dia hantar tu? Kita semua tahu. Tuan-tuan, ingat Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Allah akan soal setiap waktu yang kamu lakukan tuan-tuan buat. Kamu bazir waktu, kamu buang masa, kamu duk buang masa orang. Yalah tuan-tuan, tak payah duk buatlah benda-benda macam tu. Kalau kita nak post satu benda ke, kita nak share satu benda ke, kita biar benda yang kita nak hantar tu benda yang boleh jadi pahala kat kita. Sebab orang warak, dia nak buat satu benda, dia fikir kalau aku buat ni dapat pahala ataupun tidak. Kalau rasa dosa, lagi dah dia tak buat. Kalau sia-sia pun dia tak buat dah. Min husnil islam martarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk dia. Maka Ramadan ajak kita apa? Sungguh-sungguh buat ibadat. Buat benda yang boleh jadi manfaat, jadi pahala untuk dia. Tuan, saya nak pesan. Ni. Nampak gaya nak kena berhenti dah ni. Nampak dah kacau, dah macam dah nak perang dah kat belakang. Dia tak boleh nak fokus lah. Fokus lagi. Kalau fokus ni usah berhenti pukul 7, jawab dia lauk tu memang tak sempat. Kalau ikut jadual tu saya berhenti pukul 7. Berhenti pukul apa ni? 7? 7? Bertahan. Saya okey, tak apa. Hidang siap dah. Ya, jangan risau banyak lagi insyaAllah. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan sekalian. Salih Allah saya Muhammad. Nah. Ni, bulan Ramadhan Allah bagi kat kita satu benda. Tuan-tuan perasan tak? Apa dia? Allah bagi kekuatan untuk buat ibadat. Sungguh tuan-tuan, tuan-tuan tak perasan kot. Kita boleh buat sembahyang sampai 20 rakaat tuan-tuan. Bulan lain tuan-tuan boleh buat tak macam tu? Jangan harap tuan-tuan. Pengurusi buat pengumuman. Tuan-tuan, malam ni ya, saya semangat lebih sikit, mari kita buat witir 21 rakaat. Tuan-tuan tinggal tu imam tu seorang aja. Tak ada. Orang tak bagi kekuatan tu. Sebab tu tuan-tuan tengok, kekuatan ni hilang bila masuk raya. Malam raya, hilang dah kekuatan ni. Kita dekat sini lah, saja saya nak tanya lah masjid. Akhir 10 akhir Ramadan, berapa orang tinggal dekat saf tu? Semayang terawih. Ada 4 saf. Ada 5 saf. 2 saf saja. Masya Allah, kira paling banyak dalam dunia tu. Tuan-tuan, 2 saf ni, orang yang tinggal sikit aja tu. 10 akhir Ramadan tu. Agak-agak lah, malam raya, ada tak 2 saf? Tak ada lah tuan-tuan. Silap-silap Tok Bilal telefon Tok Imam. Imam hang mai dak masjid malam ni? Aku nampak gaya cerah dah nak cucu kat balik ni. Kunci masjid malam tu tuan-tuan. Tahu, masuk saja keluar dari Ramadan kekuatan kita hilang. Maka manfaatkan sungguh-sungguh kekuatan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, tarawih buat sampai habis. Sampai habis bersama dengan imam saya pesan, jangan balik ada orang witir dia tunggang balik. Betul ni? Balik ramai-ramai. Balik pergi mana ni? Nak buat apa ni? Balik lah Ustaz. Pasal apa balik? Ni semayang witir je Ustaz. Yalah witir. Pasal apa tak semayang? Alah witir Ustaz. Bulan lain pun ada. Bulan lain pun ada. Macam lah dia duduk semayang bulan lain tu. Tengok tuan. Nabi SAW sebut, man qama ma'al imam. Siapa yang berdiri bersama imam. Hatta sarafa sampai habis. Maka pahala baginya seperti dia berqiyam mulai seluruh malam. Buat tuan. Gunakan kekuatan untuk kita banyak baca Quran. Dalam bulan Ramadan banyak baca Quran. Baca Quran sungguh-sungguh. Pasti Allah bagi kekuatan kita. Jangan buang masa kita dengan benda-benda yang tak ada faedah. Jangan. Faham tak?
Dan yang terakhir, wara' ni, sorry, yang terakhir takwa ni tuan-tuan, yakin. Ya, yakin. Yakin apa? Yakin bahawa setiap daripada perbuatannya dipandang dan dilihat oleh Allah. Yakin bahawa setiap perlakuan dan perbuatannya ada catatan buruk dan baiknya. Yakin bahawa nanti di yaumul qiyamah akan dibentangkan seluruh amal-amalnya. Yakin bahawa nanti ada syurga dan ada neraka yang akan dihidangkan di hadapannya hasil daripada apa yang dia lakukan. Maka orang ini yang mempunyai ciri yakin ini, dia akan menjadi orang yang paling baik dalam kehidupannya. Betul tak tuan-tuan? Dia nak buat satu benda ni, dia fikir ni, ya Allah tengok ni. Hasilnya apa tuan-tuan? Namanya ihsan dalam kehidupan. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka taraha fa'in lam takun tara fa'innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini orang yakin. Kita ni tuan-tuan, Allah satu benda lah tuan-tuan, Masya Allah. Allah bagi dekat kita tuan-tuan. Tahu apa? Bila depan orang ibadat kita kuat tuan-tuan. Bila kita duduk belakang orang tuan-tuan, ibadat kita tak sama macam kita depan orang. Sungguh tak? Ni main masjid pakai baju cantik tuan-tuan ni. Pakai baju matching kain dengan baju. Baju warna biru, kain warna biru. Baju warna merah, kain warna merah. Melambangkan apa yang ada dalam hati dia, bendera pilihan raya. Tuan-tuan, selain ada zaman tuan. Tapi bila kita kat rumah, kita sembahyang ala kadar ya tuan-tuan. Saya takut kita tak ada sifat ihsan. Kamu ibadat pada Allah di masjid ke di rumah ke, kita tetap menghadap Tuhan yang sama. Ibadat kita sepatutnya sama aja. Tapi pasal apa? Bila kita duduk seorang-seorang, ibadat kita berbeza. Bila kita duduk depan orang, ibadat kita berbeza. Bila kita duduk depan orang, kita jadi orang baik. Bila kita duduk di belakang orang, kita jadi orang maksiat. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya tak ada lagi sifat yakin dalam hati. Yakin Allah duk pandang, yakin malaikat duk mencatat. Maka tuan-tuan, hasil daripada Ramadan ini lahir orang yang bertakwa. Dan takwa ni dia punya empat ciri ni, kita ulang balik. Yang pertama, selepas daripada Ramadan dia jadi orang yang banyak taubat. Lagi taubat, lagi taubat, lagi taubat. Sebab apa? Sebab hatinya dah bersih daripada dosa dan dia mula merasakan lembutnya hatinya, boleh merasakan bibit-bibit perlakuan dosa yang dia buat. Yang kedua, qaf. Dia jadi orang yang qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada pada diri dia. Dia harus sentiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah. Dan bila dia hilang sifat qanaah, dia mula merebut-rebut dan mencari dunia sehingga meninggalkan akhirat dia. Yang ketiga, wow, dia akan menjadi orang yang wara. Hasil tarbiyah Ramadan, setitik air pun dia tak mampu untuk telan. Sebab takut batal puasa walhal tak ada siapa pun melihat dia. Maka tuan-tuan, dia keluar Ramadan, dia bawa sifat warak yang dia ada dalam Ramadan itu, sentiasa berhati-hati dalam kehidupan dia. Benda yang baik dia buat, benda yang buruk dia tinggalkan, benda yang tidak bermanfaat juga dia tinggalkan. Dan yang keempat, yakin. Dia jadi orang yang yakin dalam kehidupan dia, meyakini bahawa setiap perbuatan, setiap kelakuan dipandang dan nilai sisi Allah. Maka kesempurnaan daripada sifat takwa itu, dia menjadi orang yang paling baik di sisi Allah dan paling baik daripada kalangan manusia. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik daripada kalangan kamu sekalian ialah orang yang paling bertakwa daripada kalangan kamu. Dan tuan, cukup sekadar tu. InsyaAllah pukul 7 lah kita berhenti dan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita, Allah menerima puasa kita, dan mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang yang paling baik dan terhasil daripada puasa kita ni takwa di sisi Allah. Di belakang sana tuan-tuan, sekejap lagi tuan-tuan boleh pergi ziarah tempat kita tu. Kita buka kaunter wakaf untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Komplek Islam Darul Faizin. Ada sijil-sijil wakaf yang kita sediakan. Kalau tuan-tuan beli wakaf RM50, insyaAllah kita akan hadiahkan buku saya ni secara percuma, insyaAllah. Dan kalau tuan-tuan membeli wakaf dengan nilai RM100, tuan-tuan akan dapat dua buku ni. Dua-dua buku yang saya susun, Amalan Mengangkat Darjat dan Hidup Dalam Sunnah.
tuan-tuan boleh jadikan manfaat, boleh jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari insya-Allah. Nah, saya semoga mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.